Guys, Blocks Roots akhirnya update. Let's go. Setelah 1 tahun lamanya kita menunggu, akhirnya kita dapat kabar dari para admin Blocks Roots kalau sebentar lagi akan ada update terbaru dari Blocks Roots Dragon Update. Dan hari ini guys, kita akan lihat kira-kira ada apa aja sih di update kali ini dari semua trailer dari update yang udah kita tunggu-tunggu selama 1 tahun ini. Oke guys, jadi kita udah dapat kabar dari gamer robot itu sendiri ya, dari Rip Indra. Blocks Roots Dragon Update Official News. Well, gua tahu gua udah telat guys, udah cukup lama ya berita ini keluar. Mungkin kalian semua udah nonton semua trailer ya, tapi gua belum guys. Tapi guys tetap tonton videonya sampai habis ya, karena siapa tahu kalian ada yang terlewat nih tentang update-nya nih ya. Kita akan lihat sedetail mungkin guys. Sebelumnya gacha dulu gak sih, gua belum gacha hari ini. Kira-kira hoki gak ya menjelang update Blocks Roots terbaru ini guys? Siapa tahu gua ada 2 dragon gitu kan? Oh enggak, cuma smoke ternyata. Oke, yang pertama dari official news-nya dulu ya. Kalo ini gua udah tonton sampai habis karena ini bukan trailernya guys, dia cuma adminnya ngasih kabar lah ya tentang update Blocks Roots kali ini lah ya. Jadi intinya di sini dia jelasin kenapa update-nya lama banget ya. Jadi dia bilang kalau update-nya lama ini bukan karena developernya nggak apa-ngapain guys, bukan karena bikin konten game lain juga, tapi karena ya mereka udah bekerja keras selama ini guys. Jadi awalnya update-nya emang mereka pengen bikin Dragon Rework aja, tapi semakin menjalannya waktu semakin delay, mereka jadi pengen tambahin update lain gitu guys. Dan semakin banyak tambahin update yang lain, semakin delaynya lah semakin lama lagi. Jadi intinya seperti itu guys. Rencana awalnya kan bikin Dragon Rework, terus kayak tiba-tiba ada plan tambahan, ada tiba-tiba mapnya diganti juga guys, di rework lagi guys, C3 guys, dan juga gun update. Seperti kita lihat nih gunnya guys, ini gun apa coba guys, nanti kita lihat ya. Jadi di sini kita juga lihat kalau katanya bakal ada 3 pulau yang di rework guys. Yang ini port kalau nggak salah ya, bagus banget ya. Lalu Great Tree sama Hydra guys. Kalau Hydra kita udah tahu lah ya dari dulu lah ya, ini emang udah keluar leaknya banyak banget guys. Nah ini nih guys, ini di pulau port ya, jadi bagus banget port, gila kayak begini guys. Ini Hydra tempat PvP nih, wah jadi keren guys, gila-gila sih. Ini bakal jadi update terbesar ya kayaknya ya. Great Tree-nya juga jadi lebih luas nih kayaknya nih ya, gila guys. Nah terus NPC-nya juga guys, NPC-nya berubah jadi kayak hidup gitu ya, jadi ada animasinya guys tuh NPC nya. Dia ikutin arah karakternya jalan kemana guys. Terus jadi interaksi jadi bisa kayak gitu. Keren lah pokoknya lo ya. Nah terus NPC mobnya juga ada animasi tambahan juga sekarang guys, kalau di hit atau kena hit ya. Nah terus ini juga dual flintlock guys tuh, jadi tembak keren banget gila. NPC-nya bisa kena knockback gitu guys sekarang guys. Terus yang kita semua udah tahu juga nih ya, insting guys. Ken dodge-nya bisa gitu sekarang guys. Oke, jadi animasinya jadi makin gokil guys, Blocks Roots gila. Nah itu haki guys, auranya tuh. Jadi makin lebih keren juga di senjatanya tuh ya. Coba kita lihat kalau haki sebelumnya itu kayak gimana ya. Ini pistol nih ya. Nah ini pistolnya kayak gini doang guys kalau sekarang guys. Kalau update jadi keren game ini guys, dual flintlock ini ya, gila. Oke, hakinya kalau sebelumnya gini doang guys, nggak ada aura apa-apa guys, cuma berubah warna doang, cari item dan merah gitu ya. Tapi kalau di update nanti, wah lihat guys auranya, jadi kayak beneran aura ya, keren banget sih. Terus ini juga guys, jurus-jurusnya sekarang kalau insting dan aura yang lain-lain itu semuanya bisa dilihat guys. Ini yang T jurus resnya ya, V3-nya ya guys, kalau dipakai. Nah itu, jadi cooldownnya kelihatan guys. Haki juga, observation haki, dan flash step guys. Kalau sekarang kan kita masih belum bisa lihat ya jurusnya ini, cooldownnya berapa lama guys tuh. Kita nggak bisa lihat guys, tapi nanti ada di bawah sini guys. Keren sih, keren. Dan kayaknya sih itu aja ya, gua udah nonton ini. Nah sekarang kita akan lihat trailernya guys. Ini gua belum lihat sama sekali semua trailernya. Yang pertama ada Gun Rework trailer. So kita langsung lihat aja guys, trailer dari Gun Rework. Oke, ini tempat PvP-nya ya. Wow, ini lagunya gua nggak tahu copyright atau enggak guys. Upload kayak ini harusnya nggak copyright ya, aman guys. Oke, ini tempat apa woi? Wow, jadi ini kota-kotanya ya. Ini dia guys, gunnya guys. Apa itu? Wait, itu apa lagi? Oke, ini flintlock. Wah, gila flintlock jadi sekeren itu. Padahal gun sampah ya kalau gun-gun itu ya. Magma blaster ini apa guys? What, itu apa woi? Cannon. Kita lihat Uzon di sini. Gila cannonnya, itu cannon kah? Bizar rival. Itu apa? Portal kah? Kok kayak nembakin portal gitu guys? Gila keren banget sih. Wah, dual flintlock ya. What, jurus apa itu? Kabucha. Wah, apinya. Gila, jadi gitu. Ini skill X-nya. Kabuchanya. Gila guys, kalau kita lihat kabucha sekarang nih ya, ini kayak begini doang coy. Skill Z-nya Flying Firebird. Tuh, yang itu doang. Skill X-nya Intense Wind.
gitu doang cuy. Tapi di sini apa itu coba? Terus ini anginnya, gila. Itu kedorongnya ada animasinya juga tuh guys. Kalau kalian lihat guys, tuh. Nih guys, kita lihat uzonnya guys tuh. Dia kedorong gitu guys animasinya guys ke belakang. Keren keren keren. Oke. Okay. Oh, dragon. Yo, itu dragonnya. Nah, ini pertama kali gue lihat ya. Mungkin kalian udah lihat guys trailernya guys. Karena ini udah lama keluar ya. Oke, ini tanggal keduanya November 30. Udah keluar juga karena ini Desember guys. Hari ini udah tanggal 5 Desember guys. Gue recordnya sekarang guys. Jadi itu tadi guys trailernya. Trailer pertama dari Gun Reward trailer ya. Ada sneak peek dragonnya juga tadi guys. Jadi dari dragon awalnya niat cuma bikin dragon update doang. Jadi bikin Gun Reward dan pulau dan lain-lain guys. Banyak banget guys. Nanti kita lihat nanti semuanya ya. Itulah kenapa update-nya makin lama dan makin lama terus guys. Kocak. Kenapa gak satu-satu aja gitu ya padahal ya. Jadi mereka pengen bikin kayak game baru gitu lagi guys. Gila. Oke, yang pertama slingshot guys. Oh, coba kita lihat kalau yang lama. Jelek banget kocak. Dan ini yang baru guys. Oke, makin bagus sih. Tapi cuma slingshot doang ya. Slingshot dan berharap apa gitu. Tapi tetap keren ini. Modelnya baru guys. Yap, 10 kali lebih bagus. Serangannya gimana guys? Kita lihat guys. Oke, ada animasi narik tapelnya sekarang ya. Kalau kita bandingin sama sebelumnya, animasinya cuma gitu doang guys. Tuh, tangannya cuma gerak gitu doang. Nyek. Tapi yang baru dia kayak beneran narik tapel gitu guys. Oke. Sekarang jurus Z-nya Ink Bomb. Wait, jurusnya Ink Bomb beda guys. Ini Sticky Pellet sama Explosive Pellet guys. Oke, begitu doang ya jurusnya ya. Sekarang kita lihat guys, reward-nya seperti apa slingshot Ink Bomb. Lihat. Apa itu? Octopus cumi. Oh, gitu sih. Oh, di stun guys. Jadi kayak diikat sama octopus gitu ya. Oke, okay. X-nya bom, ya, lempar bom. Bomnya bener-bener bom bulat, kocak gede banget. Bomnya segede itu bisa dipakai, dilempar pakai ketapel guys. Oke, okay, sekarang masket. Kalau sebelumnya masket seperti ini ya. Megangnya semua gun kayaknya seperti deh sama guys. Untuk gun-gun rifle kayak gitu ya. Dan kalau di sini megangnya jadi kayak gitu guys. Oke, M1 gimana tadi? Oh, ada apinya. Reload guys, siap. Ada animasi reloadnya. Wait, kalau sebelumnya kita animasi reloadnya nggak ada guys. Sekarang jadi ada animasi reloadnya guys. Oh, itu jurus Z ya kah? Dragonic Bullet. Oke, oke, keren. Ini kayaknya gue bakal main Bloxroot dari awal aja guys. Jadi gunman guys. Nanti kita akan bikin Noob 2 Pro pakai gun only kayaknya ya. Menarik banget guys. Torching shot. Oke, okay. Flintlock. Oh, jadi ada Flintlock, ada dual Flintlock guys. Flintlock yang tadi kayak gini doang ya. Sekarang ini jadi kayak kelihatan Flintlock beneran ya. Jadi kecil, karena Flintlock emang harusnya kecil gitu guys. Wih deh, diputer-puter gitu guys. Keren, keren, keren. Oke, okay, jurus Z-nya nih. Coba, gila. Ini PvP pakai gun bakal seru nanti guys. Skill X-nya, pegang dua tangan senjatanya. Tembak. Yo, ini gun dulu sampah banget guys. Sekarang jadi sekeren ini guys. Gila, oke oke. Oh, refined slingshot. Oke. Modelnya jadi lebih bagus ya. Harusnya sama aja gak sih kayak slingshot biasa. Sama set ya. What? Pink. Oke. Sama, tapi itu apa guys? Itu nge-heal kah? Jadi kayak life steal gitu kah? Yang sebelumnya ada sih guys slingshotnya. Masa nggak gini dah? Yang jelas warnanya ganti ya, jadi pink ya octopusnya. Wah, iya guys. Life steal jadi ya. Tapi itu kayak apa octopus yang kecil-kecil itu guys. Kalau diinjek sama musuh nge-heal kita. X-nya. Bom tapi nyebar gitu ya bomnya ya. Oke, kalau sebelumnya slingshot sama revenge slingshot nih bener-bener enggak ada bedanya guys jurusnya guys. Sama aja guys. Mungkin areanya doang kali ya sama damage-nya yang lebih gede guys. Tapi bener-bener sama banget. Kalau yang di sini jurusnya beda guys. Walaupun jurusnya tetap sejenis tapi beda dan lebih keren yang revenge. Apa ini guys? Magma Blaster. Shotgun. Oke, jurus Z-nya kayak gimana? Scorching Burst. Wow, magma. Oke, keluar-keluar magma gitu. Sekarang jurus X-nya kita lihat.
What? Jadi jurus tekan. Wow. Nah ini dia dual blade lock. Ini yang keren banget nih guys. Wah. Ini gue pengen banget pakai dual blade lock ini guys. Splitting beam. What? Oh, keren. What? Apa itu, bro? Itu nge-stun gak? Gila. Itu kalau nge-stun sih jadi keren banget ya. Tapi gua tahu itu nge-stun apa guys. Apa dan itu ditekan juga kayaknya deh. Oke, ini cannon-nya guys. Oke, terlihat seperti cannon. Jadi ada api-apinya gitu ya. Boom. Pelurunya gede banget dan ada apinya gitu ya meledak. Oke. Keren, yang sebelumnya ini benar-benar sampah banget lihat guys. Kocak banget dah. Akhirnya gun jadi bagus banget ya sekarang ya. Sekarang kita lihat jurus Z-nya. Chain Tornation. What? Apa itu? Biasa aja sih. Nembaknya kayak nggak beda jauh guys, cuma kayak ada rantainya gitu. Sekarang yang X-nya. Oh, keluarin banyak cannon-nya ke atas. Oke. Bizarre Revolver apa ini guys? Wait, Bizarre Revolver tuh yang mana? Ini kah Bizarre Rifle kah? Atau jadi Bizarre Revolver guys? Oke. Sekarang kita lihat M1-nya. Oh, ini portal-portal gitu guys. Itu portal atau bukan sih? Tuh, dia kayak keluarin portal gitu guys. Apa itu? Tapi keren sih. Jadi serangan ketiganya tuh portalnya lebih besar ya. Ini serangan pertama biasa, kedua, ketiga lebih besar guys. Oke. Sekarang jurus Z-nya kita lihat. Wait, auto aim itu. What? Auto aim guys. Oh, selama ngarah ke musuhnya itu bakal ngejar guys pelurunya guys. Tuh kan, peluru ke atas. Wow. Wah, OP banget sih ini ya. Auto aim guys. PvP pakai gun asik nih, start gun guys. Sekarang skill X-nya. Apa itu? Iya sih, asli sih. Ini gua bakal bikin noob to pro pakai gun doang guys. Itu kayak udah lebih keren dari fruit lagi guys. Oke, Acidum Rifle, let's go. Wah, kok modelnya keren. Kayak mainan. Yang sebelumnya seperti ini guys, Acidum Rifle. Terus jurusnya ya kayak gitu, jelek banget. Kalau buat PvP sakit sih ya karena racunnya, tapi jelek banget guys visualnya. Nah, sekarang kita lihat yang baru guys. Jadi kayak senjata mainan ini asli dah. Oke, M1-nya kayak gimana? Kita lihat guys. Tapi reload ya. Reloadnya lama ya. Sebelumnya reloadnya sama sih ya. Kayak gitu juga sih ya. Ada reload juga ya, lama ya. Gue jarang pakai Acidum Rifle guys. Oke. Yep, makin keren sih. Sekarang jurus Z-nya Spiky Bomb. Oke, jadi nggak bulat doang gitu ya. Jadi, yang sebelumnya kan lingkaran bulat doang Acidum Rifle-nya. Sekarang yang X. Oke. Oh ya, sama kayak sebelumnya, cuma emang nggak begitu banyak dirubah, cuma visualnya aja guys. Karena ya banyak player yang pakai Acidum Rifle ini buat PvP guys. Oke. Venom Bow. What? Apa itu? Wait. Venom Bow? Apa itu guys? Serpent Bow kah? Bow satu-satunya sih cuma Serpent Bow ya. Nih, tapi ini ular sih ya. Tapi bukan Venom guys. Ini senjatanya... Siapa namanya? Gue lupa. Siapa nama orang ini guys? Gue lupa guys. Senjatanya dia kan itu ya. Serpent Bow. Jadi Venom Bow guys. Jadi senjata Venom. Kocak. Oke, kita lihat M1-nya. Keren sih. Tapi ini senjata yang sama-sama sama sih guys. Ternyata ini Serpent Bow ya. Nih kalian lihat kalau di bawahnya itu, itu bow Serpent Bow guys. Oke, jadi Serpent Bow berubah jadi Venom Bow ya. Sekarang jurus Z-nya. Yo, charging enemies ini keren banget guys, ngecharge-nya. Wait. Auto aim juga guys. Gila. Oke, kalau kejauhan enggak, tapi kalau dekat-dekat. What? Kok lompat gitu sih? Wah, ini gun bakal OP sih guys. Serpent Bite ini apa nih? Jurus X-nya. Kita lihat. Ngecharge juga. Oke. Skill Z-nya yang OP sih ya. Pesan dikit guys. Oke. Ini dia kabucha. What? Apa itu guys? Phoenix sama ada bulu-bulu ayamnya. Jadi udah kayak bukan game One Piece lagi sih ya. Karena kan kabucha ini kan harusnya senjatanya Usopp ya, Kabuto ya guys. Untuk yang pertama kayak gini. Ini yang mirip banget senjatanya Usopp ya, Kabuto ya. Tapi berubah jadi kayak gini guys. Iya sih, lebih bagus sih. Tapi bukan model Kabutonya guys. Tapi ya gak apa-apa sih.
Oke, okay. Bulu-bulunya kayak keluar gitu guys tuh. Warna-warni. Karena kita lihat yang Z-nya. Blazing Phoenix. Wait, kok layarnya jadi ada api-apinya juga tuh. Gila, jadi keren banget sih. Wow. Apa itu cuy? Keren sih, keren, keren. Oh, jadi eng. Yo, keren sih. Tapi oke, jurusnya fungsinya sama kayak sebelumnya ya, buat dorong musuh guys. Tapi anginnya jadi keren banget tuh ya. Kita dari POV musuh guys. Oh ya, oh, bazooka. Wah, jadi kelihatan kayak bazooka beneran ya. Enggak sih, bazooka mainan. Warna biru kuning gitu. Z-nya, Z-nya oke, lumayan. Lalu jurus X-nya. Ya X juga ada auto aim-nya guys. Auto aim lagi guys. Ini benar-benar semua senjata school kita. Yo! Gila, jadi gitar listrik guys, soul gitar ya, berubah jadi school gitar. Jadi biru ya, bukan jadi hijau ya. Wah, namanya berubah, modelnya berubah, jadi warnanya berubah guys. Soul Saker jurus Z-nya. Oh, eh, sama aja kah? Tapi animasi karakternya jadi keren ya, jadi kayak bener-bener main gitar guys. El Diablo sama guys. Avatarnya jadi main gitar beneran guys. Tapi jurusnya sama ya. Udah, showcase-nya segitu aja. Sekarang kita akan lihat trailer yang kedua guys. Dojo Expansion Trailer. Ini gue penasaran nih, Dojo Expansion tuh apa guys? Kita lihat tempat ini kan ya. Nah itu tempat apa sebenarnya guys? Ada usut di situ. Wow. Ini tempat buat apa guys? Ini apa, gong kah? Wait, itu senjata baru tuh. Dragon apa namanya tuh? Yang dipegang Uzod guys. Dragon Hunter, Dragon Wizard. What? Apa itu guys? Ungu-ungu. Senjata apa guys? Bisa kita pakai kayak ungu-ungu itu. Yo, senjatanya Uzod. Yo, apa itu chop kah? Wah, itu senjata Uzod keren banget guys. Dan ini apa itu? Wow, tuh itu apa guys? Yang ungu itu. Gila, itu keren banget guys. Itu apa pula? Itu diamond kah? What? Diamond reward? Itu apa pula? Banyak banget guys yang harus dilihat. Gila. Wah. Gila, Ken-nya aja. Observation lagi. Ini apa guys? New race kah? V4 kah tadi itu? Blocks rules. Oke, gila keren banget guys. Sekarang kita lihat showcase-nya guys. Oke, jadi update kali ini emang temanya update Dragon guys. Dragon Heart, iya senjatanya. Yo, spear. Keren banget. Gila. Wah, ini harus gua dapetin sih. Oke, kita lihat guys, Dragon Heart Z. Dragonic Blitz. Oke. Wah, keren banget. Yo, this gets me hyped every time I see it. Gila. Oh, bisa ke atas juga. Oke, jurus X-nya. Oh, kok tutupan gini sih? Atas bawahnya. Apa nama jurusnya tuh? Oke, okay, kayak ultinya Flame. Oh, wow. Oke, okay, enggak ternyata. Big Nuke. Gila. Wah. When you shoot this thing against the surface, look at the explosion. Lihat kalau ke tembok, guys. Tuh. Oke, okay, gila sih. Ini senjata harus kita dapetin ya, guys. Fix. Oke, okay, M1-nya. Oke. Okay. Nice, nice. Dragon gun baru, guys. Dragon Storm itu apa, minigun? Wah, gila. Coba kita lihat M1-nya guys. Jangan bilang ditekan. Beneran. Beneran minigun ditekan guys. Spam. Wah, gila ini
spam minigun guys, kita PvP guys. Gila, bayangin kalian lagi lagi grinding gitu guys, tiba-tiba ada orang datang mati. Oke, jurus setnya. Oke. Charge keluarnya. Apa itu cuy? Wait, what? Jadi abis nembak, dia bakal mantul ke atas dan... Oh, musuhnya juga kebawa ke atas guys, gila. Kalau lompat, katanya berubah. Oh, jadi... Oh, yang ini tadi gua bilang Phoenix guys. Kalau ada sayapnya jadi kayak Phoenix gitu. Ternyata senjata ini. Dan bilang ini juga ada auto aim-nya guys. Auto aim kah? Oke, okay. Itu enggak. Oke. Iya guys, auto aim guys. Yang penting deket ya. Gila, OP banget. Nah ini, next update. Kalau bounty hunting, kita bakal di spam sama gun user nih guys. Kalian use X nya Oh, jauh banget guys. Snipe. Gila sih ini spamnya guys, udah nge-spam minigun drut. Abis itu spam sniper skill X ini. Terus skill Z nya auto aim. Gila. Kembang api tuh. Gila sih. Fighting style Dragon Talon rework. Dragon Breath nya dia rework juga gak ya? Oke. Oh, jadi ada cakar naganya gitu guys, kok M1-nya. Oke, keren. Sekarang jurus setnya. Talon Rider. Yo. Keren banget. Because the cool thing about this Dragon Talon Z move, it has another animation when you meet a certain condition. So let me meet that. Hah? Ada animasi lain apa? Skill Z-nya. Oke. Musuhnya sekarat. Ada finishernya guys, gila. Execute finishernya. Wah. Nah ini kalau normal, seperti itu biasa aja, nggak biasa sih, keren sih. Ditendang kah itu? Sekarang finishernya, bapa boom. The next up we have Ember. Satisfying banget. Which is the X move. So we didn't change it up too much. Skill X ya. Trust me on this, alright? Udah lihat. Wow. As you guys can see, you can still control the dragon. Agak coy. Oke, ya masih bisa digerakin. Oke, jadi keren. Sekarang sama kayak sebelumnya tapi jadi keren banget guys animasinya. Dragon. Dan itu ada 3 jurus kan RC skill chain-nya juga gimana ini? Hah? Psych. When you hold the X, watch. You can go on the dragon yourself. Oke. Kocak. Kata itu aja, psych. Bisa dinaikin, coy. Kalau ditekan skill X-nya, bisa dinaikin dragon-nya. Wah, gila, OP banget. Tapi ini kabarnya pengguna HP kentang gimana ya kalau kayak begini guys. Rip HP kentang, woy. Animasinya gila. Ini skill C-nya. Gak bisa berkata-kata gua guys. Dragon Talon. Ah, gila, keren banget. Asli ini. Apa kentang gimana? Blade Fruit apa, guys? Hah? Ntar gua gedein suaranya. Chop, guys. Bukan spin. Wow, ada M1 ya, chop. Untung gua udah beli permanen ya. Razor Cyclone. Oh beneran chop berarti guys, tadi guys, yang tadi guys, ungu itu.
What? Keren banget. Next up we have Blade Dan. Wah, tapi rest in peace Chop sih ya guys. Kita udah gak ada Chop lagi guys. Sekarang jadi Blade Dance. Oh, Chop Dance nya jadi gini guys. Itu badannya juga kayak terpisah-pisah gitu. Jadi jadi kayak Chop sih ya. Apakah pasifnya sama guys? Kebal sama pedang. Itu skill C nya ya. Oke, keren sih. Sekarang F terbang. Oke, terbangnya kayak gitu. Sekarang pasif. Masih guys, pasifnya masih kayak Chop. Tapi ya skillnya jadi makin bagus guys. Jadi makin lebih berguna. What? Gila, itu bener-bener kebal sama pedang guys. Gila, sama se... Tapi itu pedangnya... Oh, diamond. Bentar, itu tadi pedangnya kayak begini guys, tapi masih bisa dihindarin ya. Itu keluarin naga cuy, bukan pedang. Oke. Sekarang diamond. Beran diamond guys. Oke. Kalau yang sebelumnya tuh cuma berubah jadi full biru doang guys, kalau nggak salah ya. Oke, tapi kenapa Z-nya kalau mau berubah jadi normal lagi harus ditekan guys? Wait, ini dia ngomong ternyata. Jadi Z-nya juga jurus ternyata guys. What? Oke. Jadi kalau kita belum berubah dari mode normal, kita pencet Z jurus pertamanya yang encrash ini, kita kan berubah jadi manusia diamond. Nah, bisa kalau dipencet lagi harus kan berubah jadi manusia biasa. Tapi ini keluarin jurus, guys. Makanya kalau mau berubah jadi manusia biasa harus ditekan Z-nya. Oke, sekarang jurus X-nya Shard Storm. Gila. Tapi itu nggak auto aim kan? keren. Oke, kayaknya nggak auto aim deh, guys. Skill C-nya. Seperti apa tuh karena skill C-nya? Bisa ditekan. Oke, tapi kayaknya kok masih kurang menarik gitu ya. Itu ultinya kah? Oh, wait. Kalau yang ini sih menarik, guys. Auto aim, guys. Gila. Wah, diamond jadi bagus ini sih, guys. Itu kalau musuhnya banyak bakal nyebar gitu kah? Pengen lihat tuh, guys, kalau musuhnya banyak nanti kita coba ya kalau update-nya sudah keluar, guys. Oke. Sudah selesai. Itu aja, guys, trailer yang keduanya. Trailer terakhir 12 Desember kata ini bakal nunjukin Dragon, update yang Dragon-nya beneran, guys, dan katanya bakal keren banget, bakal blow my mind gitu ya. Tapi sekarang masih tanggal 5, guys. Jadi final trailernya tanggal 12 nanti. Gua akan react lagi, guys, untuk trailer yang terakhir, guys. Dan kita akan sama-sama lihat, guys, untuk trailer yang terakhir ini gua akan bikin dalam satu video lagi, guys. Oke? Tadi gua mau bikin sekaligus semuanya ketiga-tiganya, tapi nanti kelamaan, guys. Wait, bentar. Belum selesai ternyata, guys. Apa nih? Ada sneak peek lagi ya di akhir kah? Lantern. Oh, ini dragon-nya kah? Sayapnya keren, keren banget, guys. Apa ini, woi? What? Oke. Oh, wow. Itu bisa diinteract ternyata.
Oke, apa itu guys? Itu yang di akhir tuh apa tuh guys? Nanti mungkin akan lebih dijelasin lagi di trailer yang terakhir guys. Jadi ya, kita akan nonton sama-sama lagi trailer ketiga nanti guys. Dan di situ juga kita akan lihat tanggal rilis update-nya guys. So, yang pasti gue gak sabar banget sih. Gak sabar banget guys sama update Bloxfruits kali ini guys. Dan untuk persiapan update kali ini, mungkin gue akan beli semua permanen yang ada di Bloxfruits ini guys. Semua buah permanen ya. Karena ini sebagian besar udah gue punya sih. Tapi masih ada yang belum punya. T-Rex, Ghost, Barrier. Masih banyak sih yang belum punya sih. Tapi yang mythical kebanyakan udah punya semua guys. Dan mungkin ya nanti nih ya, gue akan giveaway permanen Dragon juga buat kalian. Jadi subscribe.